Ketika darah memancut-mancut keluar daripada tubuh Khubaib, waktu tu juga pemimpin Quraisy sambil menghina, mereka bertanya, "Wahai Khubaib, maukah kamu kami lepas sekarang? Bebaskan sekarang juga daripada tali yang mengikat dan kami tak bunuh kamu dengan syarat tukarkan kamu dengan Muhammad dan kami bunuh Muhammad." Oh, nak bunuh Muhammad dalam keadaan menanggung sakit, tuan-tuan, bukan luka di jari, dipotong tangan sebelah, darah memancut-mancut itu dengan penuh kegairahan untuk mempertahankan Rasulullah, dengan penuh semangat nak ajar kepada umat Nabi yang lain begini cinta kami kepada Muhammad. Dia pun jawab kepada pemimpin Quraisy, dia kata, "Hei pemimpin-pemimpin Quraisy, jangankan untuk menggantikan tempat aku dengan tempat Muhammad, tidak akan aku benarkan. Untuk kalian lukakan badan Nabi kami dengan sebatang duri pun tidak akan aku izinkan." Lalu dipotonglah tangan kiri Khubaib, dipotong kaki kanan Khubaib, dipotong kaki kiri Khubaib. Sebelum dia mati, Khubaib ibn Adi mati syahid, dia mendongakkan kepalanya ke langit, dia kata, "Allahumma ahsihim adada, ya Allah, kira mereka seorang demi seorang. Waqtulhum bidada, bunuh mereka kesemuanya ya Allah. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal walaupun seorang." Kemudian dia pun mati syahid. Balik penduduk Mekah dalam keadaan ketakutan. Ada yang pingsan mendengar doa Khubaib ibn Adi, ada yang pingsan kerana mereka tahu apabila Muhammad atau sahabat-sahabatnya melafazkan doa, doa itu akan dimakbulkan oleh Allah.